Mario Aji semakin percaya diri usai cetak sejarah di Moto3 Mandalika. Pebalap Indonesia Mario Aji semakin percaya diri menjalani Moto3 2022 setelah mencetak sejarah pada balapan Moto3 Mandalika 2022. Minggu 20 Maret 2022, Mario Aji mencetak sejarah Indonesia sebagai pebalap pertama yang mampu finish di posisi ke-14 pada ajang Grand Prix. Pebalap 18 tahun itu finish di posisi 14 pada balapan Moto3 Mandalika 2022. Finish ke-14 tidak membuat Mario Aji puas, pasalnya dia start dari posisi ketiga. Pebalap 18 tahun itu mengalami masalah dengan ban belakang sejak lap kelima. Hasil balapan tidak seperti yang kami inginkan. Tetapi setelah 5 lap, saya mulai kesulitan dengan grip. Tiba-tiba ban belakang turun performanya dan saya harus mengatur. Tapi saya menemukan banyak hal positif pada balapan ini, ujar Mario Aji usai balapan. Meski tidak puas setelah finish di posisi ke-14, Mario Aji mengatakan hasil di Moto3 Mandalika membuatnya semakin percaya diri menghadapi Moto3 2022. Ini barisan depan pertama saya dan poin pertama saya. Itu membuat saya percaya diri untuk balapan berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang saya terima akhir pekan ini, ucap Mario Aji. Sementara itu, manajer tim Honda, tim Asia Hiroshi Aoyama, puas dengan hasil yang didapat oleh Mario Aji di Moto3 Mandalika. Mario telah melakukan balapan di rumah yang hebat. Dia telah berhasil mencetak 2 poin pada balapan kedua. Saya bisa melihat dia memberikan setiap putaran. Tentu saja dia ingin finish lebih bagus di depan, tapi seperti yang kita tahu, satu lap cepat tidak sama dengan 20 lap dengan kecepatan tinggi, ucap Aoyama. Ini adalah pengalaman bagi Mario. Dia melakukan balapan yang hebat. Dari titik ini dia harus melanjutkan perkembangannya. Kami di sini untuk mendukung dia, ucap legenda balap asal Jepang tersebut. Selanjutnya, Mario Aji bakal kembali mengaspal pada 3 April mendatang di sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo pada Moto3 Argentina 2022.